run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take. Halo teman-teman, kembali lagi di VNB Game. Oke, di video kali ini saya akan membahas mod lagi teman-teman, yaitu mod add-on. Dan mod ini adalah mod terbaru dari Alex189 ya teman-teman, di GTA 5 ya websitenya, website GTA 5 mod. Oke, ini adalah mod Final Fantasy 7 ya teman-teman. Nama modnya itu adalah Vita. Oke, untuk memanggilnya seperti biasa teman-teman, tekan tombol L, kemudian kita masuk ke dalam add-on pad, kemudian Tifa kita. Oke, kemudian sudah muncul ya teman-teman. Dan seperti biasa, kalau mod dari Alex itu selalu bisa diganti ya teman-teman, rambut, aksesoris, kemudian sama bajunya ya teman-teman. Caranya kita masuk ke dalam menu, kita tekan tombol F8 satu kali teman-teman, kemudian akan muncul menu di pojok kiri atas, kemudian kita masuk ke dalam player option, kemudian wardrobe. Front view ini untuk tampak depan ya teman-teman. Oke, kemudian ini head tidak bisa diganti, ini tidak bisa, kemudian hair ini bisa diganti rambutnya teman-teman. Cuman ada dua pilihan saja teman-teman. Dan untuk rambutnya teman-teman, ini rambutnya berbeda dengan mod-mod yang sebelumnya teman-teman. Kalau mod-mod sebelumnya itu dia tidak seperti ini. Kalau ini rambutnya terkesan seperti ada kayak Trash FX ya teman-teman. Trash FX itu kalau di Nvidia itu namanya Hairwalk ya, kayak Nvidia Hairwalk. Jadi rambutnya itu dia lebih kayak rambut realistis ya. Tapi rambut seperti ini ada kelemahannya teman-teman. Ketika kita keluar seperti ada yang kayak berlubang-berlubang gitu ya teman-teman. Nah kayak gini kalau saya arahkan ke jendela, dia seperti itu teman-teman. Dia tidak padat ya istilahnya, seperti itu teman-teman. Kalau jujur saya lebih suka yang rambut-rambut yang sebelumnya ya teman-teman, dibanding seperti yang kayak gini ya. Oke, kemudian kembali lagi kita ke wardrobe. Kemudian kita masuk lagi, hair tadi sudah. Kemudian torso ya teman-teman, ini bajunya ya teman-teman. Ini adalah tipe yang pertama, bisa diganti teman-teman. Jadi ada model ini 1, model 2, model 3, model 4 ya teman-teman. Kemudian tipe yang kedua adalah yang seperti ini teman-teman. Ini model 1, 2, 3, 4. Oke, kita rubah saja, kita pakai yang ini saja teman-teman. Kemudian untuk lag-nya ini adalah sarung tangan ya teman-teman. Nah, ini bisa di nggak dipakai atau ini teman-teman seperti ini. Warnanya juga bisa diganti ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Dan untuk aksesoris dia nggak ada ya ternyata. Jadi kustomisasi yang bisa dilakukan hanya sebatas itu teman-teman, rambut, baju dan juga sarung tangan. Oke, dan yang saya suka lagi dari modnya Alex itu dia itu teman-teman, ada animasinya mulai dari mukanya, mata itu bisa bergerak semua teman-teman. Berdasarkan mod yang pernah saya coba ya, di beberapa orang yang membuat itu di websitenya GTA 5 mod itu nggak semua dia ada animasinya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman modnya. Jika kalian ingin mendownloadnya, nanti akan saya kasih link di deskripsi ya teman-teman. Di sana akan ada banyak sekali mod-mod atau pilihan-pilihan yang lainnya. Silahkan kalian kunjung sendiri teman-teman. Oke. Dan untuk cara pemasangan modnya, di video ini saya tidak bagikan caranya teman-teman. Untuk caranya silahkan kalian cek di video saya sebelumnya, yaitu cara memasang mod add-on ya teman-teman.
Untuk linknya akan saya kasih di pojok kanan atas, silakan kalian klik card di atas. Untuk lebih detail ya teman-teman caranya masang modnya itu seperti apa. Oke. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. See you in the next video.